tepatnya 30 Oktober 2012, saya beserta istri menyaksikan akhir perjalanan hidup Putri Sumatera yang kami ayah di Sulawesi di Rakato, usia 12 tahun. Sejak putri kami diagnosis dengan penyakit yang mematikan 16 bulan, 18 hari sebelumnya, Tuhan Yang Maha Esa terus-menerus menunjukkan kami akan apa luar biasanya sosok manusia di sisi lain. Putri kami menjalani sisa hidup yang tersebut dengan tenang, tabah, penuh harapan, riang, belum semangat, memiliki rapil, dan terus-menerus berhasil secara akademis dan mudah. Ketika dia akhirnya berpulang dan diwarisi inspirasi hidup, kami diwarisi inspirasi dan hidup dari Priscilla. Priscilla telah menunjukkan hidup yang bermartabat dan penuh karya sampai tinggal. Tanpa pernah kehabisan harapan, upaya, dan hasrat. Tanpa pencobaan baginya, begitu berat dan tanpa tidak teratasi. Keinginan ini membuat kami terinspirasi bahwa alangkah baiknya bila teladan etos kehidupan Priscilla terwariskan kepada sesamanya, sehingga selalu melahirkan senyum, harapan, dan tawa kebahagiaan yang sama dalam kehidupan mereka. Bagi kami, salah satu manifestasi perasaan Priscilla yang paling efektif adalah menjaga standar kesejahteraan masyarakat di tingkat yang normal, sehingga mereka tetap mampu terus berkarya, selalu berpengharapan, dan memperoleh kesempatan serta harapan. Priscilla menyadari kemampuan kami yang sangat terbatas. Kami berpandangan bahwa salah satu fondasi dasar kesejahteraan masyarakat adalah kesehatan publik, dan bidang ini yang kami pilih